Sobat Kuy, hari ini Om Kuy akan pasang kaca film untuk mobil tercinta karena memang kaca filmnya lama sudah tidak bisa menahan panasnya melihat mantan bersama gebetan baru. Maksudnya menahan matahari yang memang kalau siang itu luar biasa panasnya. Kaca film yang lama saya pakai solar guard, ini saya copot. Kita akan menggunakan kaca film produsen dari Jepang, yaitu Cool Plus. Oke, kaca film ini diklaim mampu bisa menahan panas hingga 95%. Untuk Cool Plus ini sebenarnya kalau nggak salah ada 4 jenis tipenya. Saya ambil yang UV 400 series yang mampu menahan ultravioletnya 100%, untuk tahan panas IR-nya 97%. Nanti saya akan sertakan dengan alat pengukurnya, yaitu seperti ini. Nah, ini lihat tolak UVR-nya 100%, tolak panasnya 97,9%. Wow, ini luar biasa sih buat gua dengan harga segitu. Tolak panasnya cukup tinggi, 97%. Nanti kita akan coba setelah dipasang, oke? Nah, ini hasilnya setelah sudah terpasang semua tiap sisi kacanya dengan komposisi kaca 80% untuk samping kanan kiri dan 40% untuk bagian depan. Ini gua coba di dalam pada saat terik matahari kurang lebih jam 2 atau setengah 3. Rasanya adem, memang jauh banget. Biasanya dashboard tuh panas banget, ini enggak. Luar biasa tampilan di luar juga asik. Nah, ini posisi dari luar kelihatan gelap banget ya. Wow. Dan ini tampak malam, terlihat begitu gelap dari luar, padahal sih dari dalam terang banget kalau malam, asik. Jadi kesimpulannya untuk brand Cool Plus ini yang gua rasakan ya cukup worth it lah. Untuk siang hari terasa adem, adem banget, dashboard yang biasanya panas ini adem. Dan untuk teknologi night visionnya di malam hari itu lumayan bantu banget, jadi nggak gelap dari dalam kalau kita lagi posisi driving malam-malam. Dari luar padahal kelihatan gelap banget. Jadi ya ini cukup recommended lah buat gue pribadi. Jadi sekian dulu, kita tunggu di next video Om Kuy selanjutnya. Thank you guys.